Tuh, suaranya kedengeran lagi. Kayak dari kamar, Kak. Tapi tadi kita cek ke kamar nggak ada siapa-siapa. Cek lagi yuk. Coba ya. Ntar ambil senter dulu nih. Udah ya. Awas kamu jalan di depan, belakang. Tuh ya, suaranya dari dalam, tapi tadi sebelum saya nyalakan kamera juga suaranya muncul di dalam kamar. Tapi kita cek nggak ada siapa-siapa. Coba kasih lagi. Tuh kan, gak ada siapa-siapa. Terus suaranya menghilang. Tuh. Matiin lagi. Padahal masih sore loh. Di dalam ya, coba cek luar. Jin, coba cek ke sana, Jin. Nggak ada. Itu di kolong itu coba awas. Kalau kita deketin, kalau kita deketin suaranya menghilang. Tuh suaranya tuh. Jin. Again.
Ada nggak, Kak? Nggak ada apa-apa. Apa di luar ya? Tuh, suaranya pindah-pindah terus. Coba ini masuk. Suaranya kayak di sini sih, tapi kok nggak ada. Suaranya kayak di luar sini loh. Tuh, kalau kita dengerin, kita deketin suaranya, suaranya berhenti. Tuh. Aneh ini ya. Coba yuk kita ke sana. Ini suaranya ke dalam mana lagi? Apa di dalam sini? Coba buka. Mas, coba dibuka semuanya, full. Takutnya. Nggak ada apa-apa. Sendernya mulai redup lagi. Tolong ambilin tasin. Itu aja mikirin kepala. Itu suaranya sih dari arah sini sih. Apa di luar? Kayaknya sih di luar, tapi kok aneh kalau kita deketin suaranya berhenti, terus kayak seolah-olah kayak pindah. Coba di kamar mandi. Gak ada apa-apa. Yeah.
Kalau enggak Sinta di dalam aja ya. Sini masuk. Di kamar aja, nanti saya coba cek keluar. Ini pintunya tutup. Itu tas saya ini. Tas. Ya kita keluar aja. Nah, kamu masuk aja sini kamar. Udah, kamu di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya kalau dengar suara apa-apa, kamu diem aja, nggak usah kamu hiraukannya. Kalau apalagi keluar, itu kamu jangan sampai keluar rumah. Ya. Nanti biar saya yang ngecek keluar. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu di sini aja ya. Yaudah ya teman-teman, itu kan tadi suaranya mirip sekali dengan suara Cindy, tetapi saya yakin itu bukan Cindy, dan suaranya itu saya yakin masih di sekeliling rumah, hanya saja seperti kayak di dalam rumah itu suaranya masih terdengar. Udah, kamu di sini aja ya, ini pintunya dikunci. Kunci. Ini ya teman-teman ya, saya mau cek dulu, coba nggak ada apa-apa ya teman-teman, saya yakin ini di luar, nanti akan saya cek. Ini saya matikan dulu teman-teman. Ini ya teman-teman ya, tadi suaranya berasal dari sini. Ini saya coba cek. Nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin saya akan masuk ke pekarangan sini ya teman-teman ya, barangkali sosok itu ada di sekitar sini, dan barangkali juga sosok ini bisa menunjukkan keberadaan Cindy. Bismillah. Iya teman-teman ya, Sintanya lagi tidur. Selimutan lah dia.
Oke, teman-teman ya, mungkin saya akan melanjutkan pencarian Cindy dan saya akan meninggalkan Sinta malam ini. Mudah-mudahan nanti nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi di rumah ini. Oke, mungkin cukup ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.